Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat tengah hari dah. Yang engine ni yang saya pernah buat video sebelum ni tentang compression test yang ada loose compression dekat piston nombor 1. Okey, sekarang kita dah angkat head dan yang suspek saya kan sama ada valve ataupun piston hari tu. Alright, dan kita dah angkat dan kita dah check valve dia. Okey. Ni barang ada kat bawah. Okey. Ni piston nombor 4. Piston nombor 4 semua rapat elok. Dia valve nombor 4 rapat elok, 4-4. Nombor 3 rapat elok. Nombor 3, nombor 2 dan nombor 1. Nombor 1 ada 3, 1, 2, 3 ni rapat elok dan nombor yang bahagian intake, bahagian intake ada satu valve yang terangkat. Yang ni boleh sebabkan loose compression lah. Okey, dan kita check ada satu benda asing yang tersangkut dekat sini. Okey. Ha, kita tengok daripada dekat, kita zoom sikit. Okey tu. Dan kita tak pasti benda apa yang ada dekat sini. Nanti kita akan buat siasatan sama ada pecah daripada blok ataupun ada kesan daripada spark plug ke apa ke. Nanti kita tengok dulu material yang rosak ni dan baru kita boleh buat justify benda apa sepatutnya, tindakan apa sepatutnya kita buat depan ni. Okey, sekarang kita akan ketuk valve ni keluar dan kita tengok barang yang ada kat dalam ni. Okey, yang ni untuk video selanjutnya saya akan buat lagi.